umpan kembali, tri, punya Ferry lepas, umpan, lepas, umpan, umpan pikis, Ferry. Kepentingan penonton, umpan, ceplek, ade, lepas lagi, Ferry, pikis lepas, umpan, ade, lepas. Iya, apa yang terjadi? Timang kulit sekolah sudah iya tertuju. Apa yang terjadi? Ragu-ragu nampaknya nomor 2 tadi. Saudara Maliki akhirnya bola jatuh di kandang sendiri. Kembali Feril. Emang timang kulit sudah tertuju pada Samsul. Dan pas masih juga dilapor ke belakangkan saja. Becis Feril. Open pick dapat dibaca oleh Cindy tadi. 1-2. 1-2. Set kedua. Iya, Cindy nomor 8. Jenak ambil ancang-ancang. Terarah nampaknya pada Ferry. Pitis umpan. Tipu saja masih ada di biru. Umpan kembali. Tri. Maksudnya nomor 3 dengan pola potong langsung saja. Spis yang sangat tajam, saudara. Indah poin 3-1. Yo, nomor 9. Arah nomor 10. Umpan. Oh, Samsung kurang sempurna tadi, saudara. Iya, harap dipersiapkan untuk permainan selanjutnya setelah Sankyu dan KLA. GSP akan berhadapan dengan Divos. Iya, nomor 24. Adek Positos akan melakukan se. Tertuju kepada Feril. Kipis umpan. Lepas. Dibaca nampaknya nomor 25 Yogi tadi. Dengan titik adek. Positos akan melakukan se. Di biru yang dituju. Tri. Maksudnya Feril. Lepas. Apa yang terjadi? Bagus sekali. Yuk. Petik yang dilancarkan oleh Feril tadi mematikan permainan daripada KLA Tilly. Nah, poin 5-3. Itis Positos akan melakukan se. Timang-timang sejak bola. Berkonsentrasi. Biasin di bagaimana Yogi lepas lalu menyamping nampaknya derasnya laju bola tadi akhirnya keluar hakim garis angkat bendera saudara. 6-3 kembali Pitis Positos akan melakukan se diamset sedikit saja. Oh sayang sekali Maliki nomor 2 tadi ragu-ragu kurang konsentrasi akhirnya bola tidak bisa diselamatkan dengan baik. Kembali Pitis timang-timang bola akan melakukan se. Jenak ancang-ancang saudara tertuju nampaknya kepada Maliki. Umpan kuping sayang sekali nomor 7 itu dapat dibaca tadi quick game-nya saudara. Kembali poin 8-3 set kedua menguasai dan mendominasi kembali nampaknya permainan Sancu set kedua ini. Pitis arah kepada sini ada umpan lepas itu bagus sekali nampaknya Yogi tadi dengan lepas tembakan atau cemet yang sangat tajam bloknya dapat dicepol. Ya, Yogi nomor punggung 5 terarah kepada Ferry umpan pikis lepas. Oh, sedikit saja nampaknya terbuang tadi open pick Yogi sambil senyum mematikan nampaknya ruang kosong di tengah-tengah posisi bola jatuh yang tepat saudara. Ya kali itu umpan pikis quick biru apa dibaca lagi-lagi di biru Ferry tipu saja serangan dibangun kembali oleh KLA. Apa yang terjadi lagi-lagi manis bergulir di bibirnya nampaknya itu tadi dengan sempurna sekali Yogi akan melancarkan tipu jalan yang sangat cepat saudara. Kembali lagi 6-8 saudara terima dengan baik itu umpan. Nah, bagus sekali nampaknya isi tadi melakukan pola potong pick yang sangat tajam saudara. Poin nampaknya 9-6 atau 3-3 arah kepada sini umpan ade pas nampaknya nomor 2 tadi Maliki. Oh apa yang terjadi sayang nampaknya nomor punggung 5 tadi saudara Rusi menyentuh bibir net bodinya saudara. Nomor 7 leader akan melakukan se arah pemain biru umpan pikis Ferry bagus sekali menukik dan juga bermutu cemesan tadi yang ditangkap oleh Ferry saudara. Pergantian pemain nampaknya
Selamat datang, kami ucapkan Bapak Jamal dan rekan dari Polsek Siwaran yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita untuk sama-sama mengamankan jalannya acara turnamen Evo Cikap yang kedua ini. Silakan menjelang di atas juga Bapak. Ya, punten untuk mohon maaf sebelumnya kami informasikan untuk yang atas kami sediakan tamu VIP. Ketika pas ada tamu nanti untuk yang tidak berkepentingan penonton saya harap ke tempat penonton. Terima kasih. Ya, pandangan mata kita bertabung kepada lapangan Iswati kembali. Ade, ya Malik yang tunggu ada Faye kembali. Kerjasama yang sangat bagus. Apanya? Nampaknya saudara-saudara tembok daripada 1, 2, 3 pemain dari depan akhirnya bisa mematikan saudara Ferry tadi. Samsung Ade lepas Malik tadi bagus sekali walaupun sedikit. Malik nomor punggung 2 tapi bisa mematikan serangan atau pemainan daripada Sadio ini saudara. Malik nomor punggung 2 akan melakukan setimang-timang bola setelah konsentrasi bagus di biru umpan cepet nampaknya ambil tadi saudara. Akhirnya nomor punggung 9 bisa melakukan sedikit untuk mematikan permainan cemas yang dihantarkan tadi saudara. Iya kembali Ade lepas Yogi tadi masih ada kembali serangan dibangun belakang saja libero umpan petis back. Open yang sangat bagus dilantarkan nampaknya oleh Feril tadi memastikan permainan dari ada KLA saudara. 14-10 set kedua Feril akan melakukan Samsul yang itu ada umpan bagaimana Cindy kembali serangan dibangun lebih berduel di bibir dan apanya akhirnya Yogi mematikan permainan lagi saudara. Indah poin 11-14 Cindy nomor 28 dari KLA akan melakukan timang-timang bola sudah dilakukan. 5 pitches Feril kembali open yang dilakukan tapi sayang terlalu tinggi sasarannya tadi menjauh sasaran dari lapangan lawan saudara. 12-14 Cindy kembali sayang sekali server yang dihantarkan oleh Cindy terlalu melebar saudara keluar saja. Malik umpan kerjasama yang baik Yogi tapi sayang dapat dibaca cemesan tadi oleh Yogi saudara. Iya pindah poin 16-12 nomor 29 Anggol akan melakukan ya pergerakan yang dituju. Iya Malik umpan aja tipu saja nampaknya nomor 7 Rido tadi manis sekali tipunya saudara. Akan ruang yang kosong Ade posisi serangan melakukan dari KLA tima-tima bola sudah dilakukan arah barat tri umpan tipu kembali saling permainan tipu kedua tim nampaknya saudara. 17-13 dan sementara 17-13 set kedua Cindy Ade Yogi sayang sekali nampaknya ada penghalang rekan di depan untuk melakukan cemes tadi saudara Yogi. Pandangan mata kita bergabung kembali stadion pitch nomor punggung 2 akan melakukan searah kepada Maliki ada umpan Yogi lepas masih ada Anwar Pitpan lepas kembali tipuan iya Sardul open pitch sayang sekali nomor 2 Maliki tadi melancarkan open pitchnya pendek saja tidak bisa diseberangkan di dekat saudara. Iya 19-13 iya Pitis kembali Malik yang dituju umpan ada sayang bola hantaran potong tadi sayang saudara Rido kurang itu sempurna untuk tajam melakukan pesta di saudara. Pitis kembali Cindy lepas lagi bagus sekali cepesan menyamping tadi bola back kita
akan disuruh lagi hantarkan oleh Yogi. Wah, pagar putih seblok tadi dapat dicepolkan surat. Ya, Yogi Anwar Picis lepas. Nampaknya nomor punggung 6 tadi saudara Ricky terlalu jauh. Nampaknya penempatan bola melakukan cemas tadi saudara Yogi. Kembali Peril Picis lepas tri. Bagus sekali. Nampaknya back-back tadi dihantarkan atau dilancarkan oleh tri tadi mematikan permainan dari China. Indah poin 2-1-15. Oke, Samsung sedikit saja teks nampaknya dari Anwar tadi saudara. Pindah poin Rido nomor punggung 7 akan melakukan berarah kepada di umpan. Oh, ragu-ragu kombinasi variasi permainan dari Peril tadi tak terjangkau tapi bisa menguntungkan. Nampaknya bola tadi ada sentuhan unit 2-2-16. Terima dengan baik umpan Ade lepas melalui tadi. Nampaknya blok terlalu jauh terpental. Bola tadi terhalau keluar lapangan saudara. Ya, Samsung 17-22. Anwar Picis lepas. Oh, apa nampaknya tidak bisa melalui 18-22. Samsung sahal kena bahaya. Jambul dimulai kembali nampaknya peluit pendudukan. Iya. Oh, sayang sekali Feril bola pertamanya kurang sempurna terhalau ke belakang. Kembali Samsung 19-22. Anwar Picis lepas itu saja nampaknya. Nomor punggung 6 saudara Ricky tadi memainkan kulit bulat dengan sepelang tipuannya perpanjangnya 2-3-19. Iya, Ricky nomor punggung 6 akan melakukan terima dengan baik umpan lepas Yogi. Sayang sekali spekulasi terima. Iya, apa yang terjadi? Oh, luar biasa. Lepas semester Ferry tadi mematikan permainan lawan dari China 24-21 dibuka. Iya, untuk Sanjiu. Yang setinggi sekali